Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam yang mulia. Kita berada di hari Jumat, malam Sabtu. Berkumpul banyak sekali dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya cinta kepada beliau, rindu kepada beliau. Maka yakinlah bahwa semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah bersabda, tidak berkumpul umatku berjumpa 40 kecuali salah satu, kecuali dari 40 itu ada wali. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf belum memaknai hadis ini. Memaknai hadis ini adalah 40 orang dari umatku ada salah satu yang wali. Dia mengatakan mungkin memang ada salah satu di situ ada wali, tapi kalau tidak, masing-masing dari orang itu menyumbangkan sifat-sifat yang mulia, dan sifat-sifat mulia apabila dikumpulkan dari 40 orang itu, itulah sifatnya para wali. Sehingga 40 orang berdoa dari umatku pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang hadir ini lebih dari 5000 orang. Maka berapa wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini. Dan juga kita yakin para guru-guru kita yang mulia juga ikut hadir dalam kesempatan ini. Untuk itu kita khusyuk dan kita khudu', berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia, agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu idha radid. Falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه يا الله يا الله يا أول الأولين ويا آخر آخرين ويا ذا القوة المتين يا رحيم مساكين يا أرحم الراحمين يا رحيم مساكين يا أرحم الراحمين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله يا تهان كامي. Saat ini ya Allah kami berkumpul di Mapolda Jawa Timur ya Allah, menengadahkan dua tangan kami ya Allah bersama saudara-saudara muslimin wal muslimat, mu'min wal mu'minat ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu, mengharapkan ridha-Mu, mengharapkan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang lebih sayang kepada kami melebihi Engkau sayang kepada kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Kami datang ke sini ya Allah karena kami rindu dengan Nabi-Mu, karena kami cinta dengan Nabi-Mu. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ampuni semua dosa-dosa hamba ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, pandanglah kami semuanya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Walaupun kami ini berlumur dosa dan kesalahan ya Allah, namun kasih sayang-Mu, rahmat-Mu melebihi dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kami mengakui banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Gugurkan semua kesalahan-kesalahan kami. Ampuni pula dosa ibu dan bapa kami ya Allah, yang masih hidup di antara mereka, panjangkan usianya dalam taat kepada-Mu, berikan sehat wal afiat kepada-Mu. Dan apabila di antara mereka ada yang meninggal dunia ya Allah, jadikan sebagai kuburannya sebagai taman-taman surga, jangan Kau jadikan kuburannya sebagai lubang api neraka. Luaskanlah kuburan beliau-beliau seluas mata memandang. Turunkan rahmat dan barakah-Mu, kumpulkan arwah-arwahnya bersama orang-orang yang saleh. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, di hari kami memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat dan barakah untuk kami ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah, hajat zahir dan hajat yang batin ya Rabbal Alamin. Berikan kami sehat wal afiah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan ihsan kami,
Tuntunlah kehidupan kami kepada kehidupan yang Kau ridai. Jayakan kami, sukseskan kami, selamatkan kami di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Sukseskan pula putra dan putri kami, ya Allah. Bimbing mereka kepada jalan yang benar. Bimbing mereka kepada jalan yang lurus, ya Rabbal Amin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzul Jalal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada Bapak Kapolda, pemimpin kami, Bapak Tony dan Ibu, dan seluruh keluarga besar Polda Jatim, ya Rabbal Amin. Berikan beliau-beliau semua sehat afiat. Bimbing, ya Rabbal Amin. Lindungi dari semua hal-hal yang buruk dalam kehidupannya, ya Rabbal Amin. Bimbingkan mereka dalam memimpin umat. Bimbingkan mereka dalam mengamankan Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Bimbinglah mereka dengan berkah dan rahmat-Mu, ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya dan musibah zahir dan batin, ya Rabbal Amin. Berikan rezeki yang barakah, yang manfaat. Demikian pula Gus Idam, berikan sehat walafiat, dzuriyah salehah, ya Rabbal Amin. Kemudahan dengan segala urusannya, dibebaskan dari semua hal-hal yang bahaya di dunia dan di akhirat. Negeri kami, ya Allah, Ibu Pertiwi, negeri Indonesia, ya Rabbal Amin, ya. Negeri, ya Allah, yang penuh dengan kemakmuran, yang telah jinawi, toton tentem kerutara harjo, ya Allah. Negeri yang penuh dengan keberkahan-Mu, ya Allah. Banyak manusia-manusia yang hebat dari negeri ini, ya Allah. Satukan negeri kami, ya Allah. Rukunkanlah, ya Allah, para pemimpin-pemimpin kami. Rukunkanlah bangsa dan negara kami. Rukunkanlah rakyat kami, ya Allah. Di saat yang akan datang ini, mau mengadakan pesta demokrasi, ya Allah. Jangan Kau pecah negeri kami, ya Allah, dengan perpecahan, ya Allah, yang menjadikan saling caci memaki dan dendam-mendendam satu dengan yang lain, ya Allah. Jagalah kerukunan, jagalah persatuan, jagalah keamanan dari negeri kami. Keberkahan, rahmat-Mu, kesejahteraan dan kemakmuran-Mu diberikan kepada negeri kami, ya Rabbal Amin. Bimbinglah para pemimpin-pemimpin bangsa kami kepada jalan yang benar. Bimbinglah kepada bangsa-bangsa kami kepada jalan yang Kau ridai. Pilihlah, ya Allah, para pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, mencintai rakyat semuanya dan bangsa dan negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Demikian banyak yang kami minta kepada-Mu, ya Allah, dan masih banyak yang belum kami sampaikan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna, wa ija'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ija'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma يا رب ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبت نعمتك فلا تجعلنا حاصدا نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بهمك في الدين والدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط بهمك في الدين والدنيا والآخرة. يا ملك الدين والدنيا والآخرة، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبنيتي بأن الله لأرواح المشيخنا ومعلمنا خاصة رسول الله صلى الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته وأصحابه والأمهات المؤمنين وجميع الأولياء في إندونيسيا خاصة والأولياء في جوا شرقية، يا رب العالمين، وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومعلمينا الأرواح ولدينا ولديكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين عامة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجتهم الجنة، رد علينا بركتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يدفع عنا وعنكم وأسرنا وأهل بيتنا جمع شر الفتان والمحان والأمراض والأسكام والوباء ظهر منها وما بطن، واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل الدنيا في نية المشايخنا ومعلمنا حتى تكون مقبول لديك يا رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة نوينا كنا وأصلح الصالحين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.